Hari ini Jakarta memasuki usia ke-490 tahun. Di usianya yang memasuki 5 abad, ibu kota Jakarta berkembang pesat menjadi kota metropolitan. Namun masih banyak permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin Jakarta. Mulai dari banjir, kemacetan, penggusuran, dan masalah sosial lainnya. Ibu kota negara tercinta sudah berusia 490 tahun. Perubahan pesat dan perbaikan di beberapa sektor terus dilakukan oleh pemimpin demi pemimpin yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di Jakarta. Di samping kemajuan kota metropolitan ini, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan segera menjabat bulan Oktober mendatang. Membangun Jakarta tidak sekedar membangun gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan layang. Ada kebudayaan kental yang harus dilestarikan agar Jakarta tidak kehilangan identitasnya. Permasalahan yang muncul di Jakarta pun tidak lepas dari campur tangan pembangunan dan modernisasi. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, masalah Jakarta adalah fenomena pembangunan nasional dan dinamika kehidupan masyarakat secara lintas daerah dan lintas sektoral. Seperti masalah kependudukan, transportasi, masalah tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi pemukiman padat penduduk dan kumuh, banjir, polusi udara, sampah hingga drainase. Ada pula masalah perekonomian, masalah politik yang semuanya campur aduk menjadi kompleks. Ada kemunduran di tengah kemajuan Jakarta yang pesat, terutama dalam hal pembangunan manusia. Pemerintah harus berupaya menjadikan Jakarta semakin manusiawi. Akulturasi, pluralitas, dan kebersamaan di Jakarta harus bisa terwujud secara utuh. Agar mimpi akan Jakarta yang tertib, aman, bersih, dan nyaman. Tidak sekedar mimpi di siang bolong. Tim Liputan MNC Media memberitakan.